Orang sedih pula tetap. Nak, kena sipah kipah, kena sapu, tuluh pula ni. Memangi free. Man. Satu, dua, tiga. Maka isteri-isteri Nabi sama seperti sekalian ibu kamu. Isteri Nabi, moh kita. Dari ni, wa azwajuhu ummahatukum. Dan isteri-isteri Nabi, ummahatukum. Kalau nak pergi ya. Maksudnya ibu isteri si Nabi seperti ibu kamu. Teruk dan elek. Ibu tu nak. Isteri Nabi. Mok kita. Mok kita poligami ya. Mok kita. Poligami. Batu jangan kata ke poligami. Ada orang. Kami tidak suka poligami. Orang perempuan yang poligami ni kita tak faham. Dekat. Mama. Boleh. Yang berpoligami tu mok mu. Dekat. Itu mok saya tak, mok saya. Dekat dah. Poligami seorang kan? Bukan mok mu. Ini. Tak boleh. Tak dulu. Isteri Rasulullah. Saya, saya. Ini. Ini Nabi mok kita lah. Ini lah. Ni ayat baru baca ni. Apa tu? Jauhkan. Wa azwajuhu ummahatukum dan bermula semua isteri Nabi adalah ibu kamu. Tepat. Jauhkan. Lepas tu belajar agama, baru kita reti. Kulhan ya sawil ladina yang namun awal ladina layak namun. Katakan adakah sama orang yang sudah ada ilmu dengan tidak ada ilmu? Tak sama dah. Tadi kita tak lagi lagi, kita tak tahu isteri Nabi, moh kita. Sekarang sudah tahu isteri Nabi rupanya, moh kita. Bukan moh yang lahirkan kita. Moh yang kita haram kahwin dengan dia. Dan wajib kita hormat walaupun dia mendahului kita 1400 tahun. Mana kena hormat, kena jaga. Siapa yang hina nama moh-moh kita ni, maka wajib kita pertahankan nama mereka. Pada kita sayang pada ibu-ibu kita, iaitu isteri Rasulullah. Kenapa dia lebih? Kerana dia anak sini awak kau? Bukan. Kerana dia ibu Rasulullah. Teman, teman yang kapakan. Jauh. Mama. Mama punya kapak tekat. Dan pada wanita ada pada harus khulwat dan memandang. Bukan kata harus ayah, boleh khulwat. Baru boleh memandang aurat mereka. Macam mok kita boleh tengok. Apa? Nah, boleh tengok bentuk beti. Boleh tengok bodi benda di atas. Boleh tengok rambut tu mok kita. Nak, yang melahirkan kita. Adapun mulianya isteri Rasulullah, iaitu pada pihak haram berkahwin. Dada, ayah suruh buka pekan. Baca setengah-setengah kitab dalam bab makrom dia ditambah. Isteri-isteri Rasulullah. Kebanyakan kitab pekoh tak sebut. Hanya sebut mahram bin nasab, anak gano. Mahram dengan sebab waro'ah, ngopek. Mahram dengan sebab musaharah. Ini kebanyakan. Tapi kalau mak kita, mahram nasab. Adik-adik kita, mahram ala sabili takbir selama-lama. Tapi dia kata, masuk syurga, kita haram berkahwin dengan kakak kita. Tapi dia kata, dua-dua masuk syurga, kita haram kahwin dengan anak perempuan kita. Tak apa-apa. Daduri, dadudu. Kahwin ni seronok. Soalan, dia jawatan ni saya. Tak, dalam surga kahwin tak? Jawapan Islam, Allah sebut dalam surga segala perkara yang kita ini yang menyeronokkan. Baik, kahwin seronok, si jawab. Seronok lah kahwin. Dan ada kahwin seronok dalam surga. Terjawab lah. Makan sedap-sedap ni seronok tak? Ada dalam surga. Mimpi seronok tak? Ada dalam surga. Ada orang puan nyanyi, sedap tak? Ada dalam surga sebab surga tepat seronok. Jadi kalau kahwin seronok, mesti ada dalam surga. Ada orang menangis, tak mau kahwin. Menangis lambat kahwin. Menangis tak lagi kahwin. Bini tu tak lagi kahwin, tak lagi. Nangis, imam.
Jadi kan seronok kawin-kawin ada dalam tu. Lepas tu ada tukang ilmu nikah apa tu, tak ada soal. Waktu dalam dunia kena pakai ilmu nikah, kena pakai saksi, kena pakai gambar dulu, keping atau jabat agama. Lepas tu ada morang pengasahan dari pulau, ini boleh ini ada perkahwinan. Mana merah? Nek? Jadi tak ada. Anda dah dikahwin dalam dunia, boleh bermadu.